ya Tuhanku, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jauhkah kami dari segala mara bahaya. Sehatkanlah badan kami, rezeki kami. Amin. Tambahlah aku bini, ya Allah. Nah, mata beli kendak batin itu. Nambah bini. Ini mainan. Tambahilah aku bini. Jadi dia bengis, ya Allah. Urung, ya Allah. Dide, ya Allah. Nambah bini dide, ya Allah. Urung, ya Allah. Urung, cukup sihat saja. Murah rezeki, ya Allah. Murah rezeki saja, ya Allah. Nambah bini urung. Beragam saja, ya Allah. Amin. Ngerti tu, lek. Tapi maksud kamu, ha? Nambah bini. Oh, tidak. Tergajur saja aku tadi, dek. Betul. Tidak. Oh, serius. Tergajur saja. Kamu, ya? Tidak. Tergajur. Lah kurung kau tadi. Lah kurung kau. Di denian, dek. Serius, di denian. Oh, hari itu maaf ngabur. Duduk kudai. Lah diurung kau tadi. Tapi di kendak kamu. Duduk kudai. Dek, mak maksudnya dah. Duduk kudai. Lidl, beragam saja aku tadi. Tengajur, tercicur. Aku pekal aku dek. Jadi, sarigu aku pekal aku dek. Lidl. Cinta aku hanya milikmu. Tapi dia merayu. Tercicur dikit. Aku. Dia tahu banyak mana permintaan dek. Tercicur lah si kau tu. Aku minta maafnya, tau. Kau balik ibu di doa saja dek. Dan ambil hati benar. Tengajur. Namanya berdoa banyak menang permintaan. Kami itu lah ni ya. Hanya lah diurung ke politik. Tidak kamu. Allah tu maha tahu. Masalah bini. Kita batulah yang tercantik di dunia. Jadi ngomong-ngomongan ya, ngopi gitu deh, masuk yuk. Kak nggulung tini lah, mana? Dan lagi kan cilidin. Apa aku buat kanya? Ngaji, upahnya kamu. Pula nunggu-nunggu, nanti yang layak kudaya kau. Jadi kamu pasti pernah ngaji. Di depan cak, ngomongan gitu. Cuman berguyur. Namanya pun masih murid, kayaknya guru deh. Murid masih belajar tahap pembelajaran. Cuman berhubung kau banyak dengar aku ngaji, oke. Okay. Sebagai imbalan buat kopi. Kopi. Ayo, tadi buat kah? Tahu. Sal. Lagi jom buat kopi saja lagi nak buah lo. Ai. Yalah, ai. Dah canggahnya buat kopi ya. Ngaji pula. Macam ni. Ya, kau dah tahu ngaji. Belum saja. Mbak bangsa nak masuk musabako kan ya. Juara satu. Wali pemenangnya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ajian kamu? Kudengar tadi ngingung benar kamu ini. Aku ini loh ajianku. Untuk pagi. Ngaje, imase. Abo, alebo. Masa ni ya, yang alebo ada ngengali. Ngaji, orang ngingung. Aula, kata guruku waktu itu, ajianku di sini. Jangan ngengalih amelum pacak. Ba, ba, a, a, ba, ba. Ini loh. Kata guruku, jangan ngalih. Amelum dialihkannya li guruku. Itulah. Ini loh kan? Itu.
Sadaqallahu azim. Udiam itu. Kamu diam, aku pilih sampai udiam. Ujian nak ngaji. Kamu nak ngaji aku tadi kan. Udah, mama itu ay. Berat, sedih sebenarnya aku ngaji ini dek. Bukan dia apa-apa, sedih. Dia tahu reti ini. Nanti itulah benar. Ngopi aku dah, ya, itu ya. Aduh, ay, manisnya loy, semanis yang buatnya. Oh ya Allah, ay. Ah, ini baru manis. Apa oleh kami kebanyakan ini mantan kelas lagi ni, sangkan penting manis sebenarnya. Jadi dek, kulangan aku ke dusun Cakaruka tadi, saru kulangan Cakaruka ay. Dang celekik ni ambil ni di sini. Mencakap luka upahan, jemai biasa nak ngupah tu dia nak upahan. Jadi rencana aku ini nak merantau aku dah. Aku kebun ceradak dan siang. Dia bukaan, aku laudin tinggal ngeri yang kainnya. Jadi aku ni nak ke Taranggang kuda. Taranggang? Aau, pada dengan sanakku itu. Kalau saja baca berasan atau apa, minta luka. Jadi sempit nak buat di sini, weh. Saru, dek. Cukalah kuda, ayah mama itu. Berasan berkendak. Jadi ketika kamu ke Taranggang-Taranggang tadi. Pokoknya di, tak pun nama itu, Banten badannya itu. Habis itulah kira-kira badannya itu. Aku ke bila rencana kamu itu? Ke perjalanan itu? Awak mengingatkan situasi mbak ini lebih cepat lebih baik. Deh. Wajar deh emang kamu itu. Aku dengar jemur main hari. Banyak benar kegelam-gam dedegum rumput itu. Ya bertembai itu. Aku dengar, aku dengar tu ya, apa penyakit kepet itu ada? Jelah, itu palu. Pokok ni dia lah, keruan mana ada perenggangan galak kedudusan jerang ni lah. Aw. Ada empat ang. Kata dia menak bu, tapi itu bertupeng tu. Aw, tu bertutup hidung itu. Aw, apa nama itu? Sker apa? Masker ah? Ker-ker mai tu lah pokoknya. Awak jema di dia nak asap kecak-kecak saja kanya. Saya mah betina. Ndiau. Betina. Awak betina. Saya mah musim kepet-kepet jangan benar para betina. Kalau kamu langsung berangkat, minta minta ulir ski. Sihat. Awak. Jangan lupa nya. Amlah ulir. Bicara jemur mainnya hari. Aku dengar gak ada HP ya. HP ya? Au, HP ya itu. Ada di mainnya hari lo. Oh, lulu iga aku kira di kerbau itu. Yang tak pernah macam itu. Celak-celak mbak itu dek. Au, aku ingat kerbau-kerbau mainnya hari duduk. Di kaki lima di depan-depan rumah. Tengok katanya. Apa kan benar tu apa lo? Jika dia kenal. Lepas aku tanya ke HP hati tu. HP? Dikat saja yang bawa pakaian. Kau cakap rezeki ke sana. Amla banyak nak mau pakaian dia pun balik-balik kan. Nak perlu sedih kenapa? Kalau mau apa khabar? Cakap muka ke pergi ke tarung orang tadi.
kamu, pokoknya tujuanku ini kan nak menghindari ceklit di sini. Kalau nak cakap rezeki, kalau mau buka didinya itu di dekat. Cuman targetku itu balik di Taranggang itu langsung nyilap. Berarti 7 bulan lalu. Kalau mau menunggu itu. Kabah, sebagai seorang istri, mendoakan. Maka perjalanan laki itu mulus, murah rezeki, gacang boleh rezeki, gacang balik. Serigu di sini, pokok melintang saja. Apan makan balur pati jendol saja. Aku kesian dengan kabatullah. Ayo dah, om kata kabar mak itu. Sebenarnya aku ni, kot mana. Ayo, mau main hari. Dan musim mau penyakit tupit-tupit itu. Di sana. Khawatir aku ni dengan kabar. Saya di sana banyak berapa betina. Bintang kabar jangan banyak itu pikiran ide-ide. Masalah penyakit kepet ini lillahi ta'ala saja. Kita berserah diri dengan yang kuasa. Jadi hidup ini hidup dengan syariat, mati dengan sabab. Soal betina, percayalah. Aku mencakap kandik bini. Dia aku akan mengkhianati cinta kabar. Intinya, kabar sebagai seorang bini, doakan saja, minta-minta perjalanan mulus, murah rezeki. Ibu aku berat benar pula, kali yang kalau ketawa itu. Cuma keadaan. Yaudah, berhubunglah siang, aku kak bergoyor berangkat, nak ngajar mobil lagi tadi. Kabar hati-hati di sini. Kak malam, kak topi gali dua-dua gini. Pisau parak kak, pisau. Amat dia ngetuk-ngetuk, pisau main kak. Eh? Uji nak beli itu takut itu sulit-sulit itu kalau insya Allah aku beli kak kamu boleh rezeki kalau di sana aku beli kak pecah culetan maka pacak memainkan mesebok yaudah pokoknya aku berangkat lah ya dah hantar aku ke bawah jadilah. Kesehatan ini. Ya Allah, lindungilah perjalanan lakiku. Murahkanlah rezekinya.